pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, dan kita juga mohon maaf atas sedikit kelewatan lebih kurang 20 minit sebab memandangkan asarnya orang Islam ni pukul 4.45 kan, jadi kena kabut sikit, jadi saya minta maaf, saya dan sahabat-sahabat saya minta maaf. Tapi apa yang kita hadir, kita berhimpun pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menyatukan orang Melayu, orang Islam yang di mana terkesan dengan tularnya beberapa video, bukan satu video, banyak video. Video berkaitan dengan seorang individu yang bernama Rizal selaku pemilik klub komedi tersebut, yang di mana membuka ruang kepada menjadi tempat untuk stand up comedian untuk membahaskan ataupun mempermainkan tentang bangsa Melayu dan Islam. Dan saya difahamkan bukan saja melibatkan bangsa Melayu dan Islam, ada juga agama-agama lain yang diterkotak-katikkan di dalam komedi tersebut. Jadi cuma apa yang menyebabkan saya dan juga sahabat saya Richard Ton, Shahrul Shirul, Kim dan juga rakan-rakan NGO hari ini, kita datang ke IPD Bluefield ini untuk membuat satu laporan polis, dan bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain yang terlibat, ada daripada pelbagai NGO lah, tuan-tuan pun kenal dan semua. Waalaikumsalam, kita punya hero memang ada Mak Kilau. Jadi kita hadir berhimpun hari ini lebih kepada menyatakan rasa ketidakpuas hati lah. Kerana hari ini kita balik kepada rukun negara kita, kepercayaan Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara, Tuhan, kemandaan, kelepasan undang-undang, kesempatan dan kesusiaan. Dan kita tahu stand up comedian ini sudah lama ada, dan kita sebenarnya tidak menafikan mereka adalah penghibur kepada kita, tetapi apa yang kita difahamkan, benda ini mereka buat secara tertutup selama ini berbelas tahun. Saya difahamkan oleh rakan-rakan saya daripada Raja Lawak, dah lama mereka buat benda ini, stand up comedian yang sebegitu. Dan itu adalah klub-klub yang di mana dia ada lebih daripada 20 lebih klub yang sebegitu di Malaysia ni, dan klub itu menjadi pentas untuk mereka test diorang punya skrip ataupun mereka punya lawak, adakah audiens dengar jadi bahan lawak sebelum mereka masuk ke pentas yang lebih besar di televisyen dan sebagainya lah. Cuma kita lihat hari ini Rizal ni adalah satu-satunya klub, owner klub yang membuka ruang, yang dia membuka ruang kepada stand up comedian di situ, yang di mana kalau kita lihat saya bolehlah ada beberapa konten-konten yang kita boleh baca. Contohnya, maafkan saya, ini adalah masa untuk Puerta Bumi Putera. Sekarang dia minta semua untuk senyap, hidup Melayu, hidup Melayu. Dan banyak benda lagi lah. Tahu tak kenapa saya buat persembahan dalam bahasa Tamil? Sebab saya suka perdi orang Melayu. Sini okey je sebab mereka tidak faham apa yang saya maksudkan. Dan dia juga cakap saya boleh buat persembahan dalam bahasa Inggeris juga, tapi itu pun mereka tak boleh faham. Maksudnya, bodohnya orang Melayu di negara ini sampaikan tak boleh memahami ataupun faham bahasa Inggeris. Sebenarnya saya nak beritahu, saya nak jelaskan kat sini. Kalau kita pergi ke negara China ataupun kita pergi ke negara India, adakah masyarakat di sana merasa malu apabila mereka tidak boleh berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain? Mereka tidak perlu rasa malu. Kerana apa? Bahasa budaya kebangsaan mereka adalah bahasa China. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Kalau kita pergi ke negara India juga begitu. Mereka bangga dengan bahasa budaya mereka, bahasa India. Begitu juga kita sebagai orang Melayu di negara ini, kita bangga apabila kita budaya bahasa kemasan kita ada bahasa Melayu. Jadi apa yang hina sangat kita ni, orang Melayu sehinggakan tak pandai bahasa Inggeris dilihat bodoh. Sebenarnya kalau mereka yang hidup di negara kita, dilahirkan di negara kita tetapi tidak boleh berbicara atau berbahasa Melayu, itulah saya anggap dikira jahil dan bodoh. Kerana negara kita, bahasa budaya kemasan kita adalah bahasa Melayu. Jadi apa yang kita lihat hari ini, berhimpun kita pada hari ini adalah untuk membuat penekanan, mohon kepada pihak berwajib. Kita telah membuat laporan polis, barisan perguam kita sudah membuat laporan polis kerana supaya stand up comedian yang sebegini tidak berlaku lagi. Sebenarnya benda ini adalah satu benda yang mencabar kedaulatan undang-undang di negara kita sebenarnya, kedaulatan orang-orang Melayu di negara kita. Walaupun kita tidak nafikan hak istimewa orang Melayu, tapi sebenarnya kita pun tak pernah rakus pun dengan hak istimewa orang Melayu. Kita hari ini berdiri di atas tubuh badan kita sendiri, kita bekerja seharian, kita mencari rezeki, kita ada kaedah kita sendiri, masing-masing ada rezeki masing-masing. Sebab itu saya lihat ini, kalau benda ini tak, saya pun tak tahu apa yang bahang lawak yang boleh kita nak lakukan. Contohnya dalam stand up comedian yang saya difahamkan, mereka juga hentam orang politik, hentam orang kerajaan, hentam ni. Dan sebenarnya apakah benda yang budaya yang sedang dibawa oleh mereka pun saya tak tahu. Tapi saya mohon
kepada pihak polis, pihak berwajib untuk menjalankan siasatan kepada Rizal ini, kerana dia adalah orang yang membuka ruang untuk orang menjadikan stand up comedian ini menghina bangsa-bangsa yang lain. Dan bukan saja kepada orang Melayu, saya juga berkawan dengan bangsa Cina, saya berkawan dengan bangsa India, saya berkawan dengan orang Kadazan Iban, saya selalu pergi ke Sarawak, pergi ke pedalaman sebagainya. Ini bukanlah tempat tema yang kau boleh suka-suka, kau nak hentam orang, kau nak buat lawak dan kau kata ini sudah komedi. Komedi memang macam ni lah, dia kata kan. Macam tu, saya tahu, saya difahamkan mereka ini adalah orang-orang yang memalukan ibu bapa sendiri pun tak ada masalah. Yang saya difahamkan oleh salah seorang daripada kawan kita daripada Raja Lawak, dia kata mereka ni dah lama hidup dekat dalam dunia komedi ni, dan tahap level komedi diorang ni memang tak boleh capai di akal lah Asansur. Dia punya tahap ni, kadang-kadang orang yang duduk dalam Raja Lawak Mega tu yang hebat-hebat tu pun kata tak boleh capai di akal. Dia punya lawak ni sampai tahap boleh menghina bapa sendiri, menghina bangsa sendiri. Jadi benda ini yang sebenarnya saya rasa benda yang sangat serius perlu diambil tindakan lah. Jadi sebab itu apa yang kita harapkan supaya undang-undang ini kena tegas lah. Saya minta sebab mungkin ada sebahagian kecil orang yang mengatakan apa ni orang Melayu bau kena usik sikit dalam diri. Tak, ini bukan soal orang Melayu, ini soal apa, soal undang-undang dalam negara kita. Perlu tak boleh, kita ada kena ada sensitivity tentang nak menghina bangsa agama lain. Sebab orang Melayu, orang Islam ni dia terkenal dengan dia sebenarnya banyak berbudi bicara, dia sebenarnya tak nak bergaduh, tak nak berbahas. Kita ni tak kerja sangat dunia ni, sebab tu lah kita lebih ambil lah, tapi janganlah pijak kepala kita kan. Saya juga difahamkan beliau bukanlah seorang yang berjiwa Melayu, berpakaian jasad Melayu, kerana apa saya difahamkan dia memang ibunya orang Belanda, orang Turkish campur dengan Melayu, dan ayahnya Dutch, orang Belanda, Netherlands. Dan kita faham dia ni konsep hidup dia memang bukanlah cuma dilahirkan atas CJ beranak orang Melayu, faham tak? Jadi sebenarnya dia tidaklah hidup sebagai orang Melayu. Jadi sebab itu saya nampak ini melampau lah sebenarnya, mohon lah supaya undang-undang tegas mengambil tindakan supaya siasatan terus berjalan, dan mohon dibicarakan dengan segera dan tindakan yang tegas diberi kepada pelampau-pelampau, bukan saja pelampau komedi, pelampau-pelampau apa-apa saja yang duduk dalam bidang politik ke, bidang corporate ke, bidang apa, jangan sentuh soal agama, bangsa. Ini sensitif. Jadi itulah saya sedikit, saya juga mungkin Syarul dengan Syamsul dengan Agenda Cipta boleh bagi sikit, pasal diorang ni orang seni, diorang lebih tahu, lebih mahir kan pengalaman. Ni mereka lebih mahir. Jadi diorang ni lebih faham sebenarnya. Mesti ada orang kata rules kan dalam buat lawak ni, rules dalam apa ni, kita dalam nak apa ni memfilmkan satu-satu benda mesti ada papas dia. Kalau cerita yang sebenar tak ada masalah, tapi ni cerita yang direka-reka. Dia kata pergi ustazah, oh ustazah cakap kalau orang bukan Islam ni go to hell. Saya pun tak pernah, saya dulu sekolah kerajaan juga tak pernah lagi saya dengar ustaz dengan ustazah kita cakap suruh pergi neraka kan. Yang ustazah kita kata orang bukan Islam pergi ke kelas pendidikan moral, orang yang Islam duduk di pendidikan ni, itu yang dia cakap. Tapi dia buat macam seolah-olah benda tu happen dan joke pula benda tu. Jadi tuan-tuan kena faham lah, benda yang walaupun dalam bentuk komedi sekalipun itu adalah culture tau yang ditunjukkan, dipamerkan. Sebab orang pandang sosok dia seperti dia orang Melayu, wajah ni macam muka orang Melayu kita tengok kan, tapi sebenarnya dia hidup tak macam orang Melayu. Jadi sebenarnya ini satu benda yang bagi saya menyakitkan kita lah. Jadi insyaAllah boleh Syamsul boleh nak komen sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali saya nak terangkan, saya datang ke sini atas dasar bukan mana-mana kepentingan politik ataupun ada apa-apa kepentingan lah. Saya hadir kat sini atas dasar seorang Islam lah, seorang Islam yang saya rasa ramai lagi yang mungkin tak datang pada hari ini tapi sependapat dengan saya dan juga semua yang Malaysia lah. Apa yang Abang Azmi katakan tu, saya boleh kata saya sangat setuju lah, sangat setuju. Dan benda ni pada saya terus terang, saya rasa saya dan juga pengkarya lain kan, sebelum ini mahu join juga dengan apa, sebab kita lihat perjuangan semboyan Malaysia kan, Abang Ayah Cik Tun ini satu yang sangat baik, saya memang nak join. Tapi yalah, mungkin saya rasa mungkin belum sampai masanya, tapi saya rasa perkara ini dah serius sangat lah, dah serius sangat dan harus disuarakan lah, dan harus mungkin isu ni harus diteliti sebenarnya. Pada saya ini berbalik kepada pemimpin balik, kan, harus memandang serius. Saya tidak menghentam mana-mana, maksudnya dengan 10 jari mohon kan, agama rasmi kita di Malaysia ni Islam. Jadi saya tak tahu kenapa ada orang yang agak kurang senang tentang agama ini kan. Macam contoh dalam filem Mat Kilau sekalipun, filem ini saya terus terang mengangkat semangat nasionalisme, semangat jati diri Melayu.
kan, tidak menghentam mana-mana kaum ataupun bangsa. Malahan filem Mat Kilau ni pun ditonton oleh kaum India, kaum Cina kan, yang menyukai filem ini. Jadi mungkin kerana mesej filem Mat Kilau terlalu kuat, ada pihak pula yang mungkin golongan-golongan seperti ini yang merasa kurang senang pula kan. Padahal dalam agama kita sendiri pun apa, tidak membenarkan kita menzalimi bangsa lain kan, malah lindungilah mereka kan. Jadi saya percaya apa yang kita lihat hari ini di video yang viral itu bukan kali pertama kan. Betul. Saya percaya dah banyak lagi, dah banyak lagi. So benda ni harus berhenti di sini lah, berhenti di sini. Dan saya faham saya bukan pejuang macam saudara yang lain, tapi saya rasa kita siapa sajalah, tak kira lah pemimpin ataupun kita marahin orang biasa. Ya, saya marah. Saya marah kerana Islam itu telah dipokotak-katikkan, dipermainkan kan, itu isunya kan. Jadi perlu disuarakan secara vokal, secara vokal. Itu je lah yang saya nak katakan dari saya kan. Dan saya nak clearkan kat sini, saya ada tweet di, saya ada letak di Instagram saya. Dan saya pada awalnya bang, saya dah tak setuju untuk tutup kelab itu. Tapi tak maaf, tapi selepas saya tahu rupanya Rizal itu dia adalah owner kelab itu. So kalau itulah faktanya, saya juga yakin yang memang harus tutup. Kita kasi tutup lah. Ini kita bukan main-main lah. Ini bukan main-main. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana Yusof Azmi, sahabat dalam seni Samsul Yusof dan Ayah Cik Tun dan semua yang hadir pada hari ini. Pertama sekali, saya rasa semua sedia maklum saya terlibat secara langsung dalam industri komedi tanah air. Tetapi yang kecoh hari ini adalah dalam cabang stand-up komedi. Kita tahu asalnya stand-up komedi ini daripada Barat. Di sana diterima secara terbuka nak bahas pasal isu agama, isu bangsa. Dibenarkan, tetapi kita ini di dalam satu negara yang harmoni, iaitu negara Malaysia. Yang baru-baru ini itulah video wanita yang pada saya telah melepasi garisan keamanan yang kita ada hari ini hingga melampau, hingga menjadi satu isu penghinaan. Yang saya petikaikan adalah premis kelab tersebut. Sebagai penganjur, dia perlu ada hak untuk memberhentikan persembahan itu serta-merta. Tetapi kita lihat hari ini mereka seperti meraikan tentang isu menyidik agama. Dan hari ini itulah bahawasanya Rizal dah keluarkan banyak video, dan sebelum ini pun dah banyak isu berkaitan dengan agama. Jadi kita tak nak industri stand up comedy ini lebih orang kata mendatangkan kemudaratan. Kita tak nak perpecahan kaum berlaku lagi. Ini yang kita cuba jaga. Dan saya menyokong penuh, kita kena bagi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan, dan kita nak melahirkan juga stand up comedian ataupun comedian-comedian yang mempunyai otak yang cerdas, tidak berbahas tentang isu-isu yang sensitif, dan mampu menjadikan karya stand up comedian itu sebuah karya yang membina bangsa untuk negara kita Malaysia yang akan datang. Jadi saya ke sini hari ini bersama dengan sahabat-sahabat semua, mengesalah pihak berkuasa untuk sedalam-dalamnya menyiasat siapakah Rizal ini. Dan kita hari ini memang kita meletakkan agama kita kat depan, bukan berkenaan dengan isu politik ataupun apa. Dan kita sedia maklum macam saudara Yusof Azmi kata, sebelum ni memang dah menyidik pasal politik dan kita pun diam. Tak apalah. Ada juga yang sahabat yang saya sedang berdebat hari ni pun dah buat lawak pasal politik, dan kita pun tak ada masalah. Tapi hari ini kita meletakkan agama kita, kesucian agama kita yang kata-kata melampau. Dan kita bukan ekstremis kat sini. Betul. Yusof Azmi, kita fikir secara relevan. Kita bukan ekstremis nak membantai. Tidak, kan? Kalau kita ikut cerita KL Gangster, kita dah sampai lah. Ya, kalau kita ikut arahan Syamsul, kita dah sampai lah. Tapi sebab kita ni, orang Melayu ni kan sebenarnya dia berbudi. Tapi jangan naik sampai atas kepala. Kenapa, Abang Azmi? Kita tahu media sosial ni kan. Ada yang mengatakan perjuangan Semboya Yusof Azmi dan Abang ni semua. Katakan mereka yang konon-kononnya apa yang Yusof Azmi berjuangkan ini adalah satu yang ekstrim. Saya tak setuju. Saya tanya kenapa pula, apa yang kita berjuangkan ni bukan kerana mana-mana parti politik kepentingan. Tidak, ini pasal agama. Sebenarnya kita ada batasan lah. Cuma kita memang mengharap supaya kelab ini ditutup. Kerana apa? Kerana itu supaya menjadi sebab dan asbab semua
kelab-kelab yang lain akan tahu rules mereka dan tahu diorang punya gap untuk diorang nak buat. Maksud lepas ni diorang takkan begitu, sebab saya tahu tempat itu adalah tempat, saya difahamkan adalah tempat stand up comedian untuk diorang test diorang punya skrip dan sebagainya. Cuma kita faham, tapi kena tutup. Bila tutup, itu akan menjadi tempat-tempat lain di seluruh Malaysia juga akan tahu rules diorang. Walaupun free mic, boleh naik atau boleh cakap apa dia suka, tapi bukanlah boleh sampai melibatkan bangsa, agama, ini semua tak boleh lah. Sebab itu kita harap PBT, Majlis Bandaraya Kuala Lumpur, terima kasih kerana selepas kita berhubung, Alhamdulillah dia terus mengambil tindakan drastik dan telah tutup tempat tu. Tapi kami minta tutup terus. Dan pemilik permis tersebut, owner, landlord, kita minta supaya jangan sewakan kepada dia. Kerana saya rasa boleh sewalah kepada orang-orang lain, buka kedai makan lain ke apa. Sebab kalau dibiarkan boleh jadi bara, Pak. Boleh jadi bara. Bukan saya pendirian saya dan rakan-rakan, bukan kita nak sekat rezeki orang. Yeah. Kena faham eh, tak mungkinlah. Mungkin ada orang menyatakan takkanlah sebabkan seorang pelakon komedi kita nak tutup kelab tu. Tak. Sebab dia dah banyak sangat video-video dia dan dah berbelas tahun dia buat perkara ni. Dan dia berhibur di depan orang yang khayal. Kalau dia jadi orang-orang tu ketawa, gelak dan membawa mesej kepada di luar, environment yang tak baik dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nampak perlu ditutup dan menjadi itibar kepada semua pemilik-pemilik kelab yang ada stand up comedian yang begini, supaya tidak lagi perkara begini berlaku. Jadi itu saja daripada saya. Tak tahu kalau ada siapa-siapa lagi yang cakap. Okay dah. Jadi insyaAllah itulah. Cuma kalau majlis ataupun tidak bertindak ataupun kedai itu dia buka semula, kemungkinan besar kita akan buat, bukan perhimpunan ya, kita buat orang kata mogok lah di depan kedai itu sehinggalah kedai itu tak dibuka. Kita terpaksa kerana apa ni, demi agama kan, bukannya pergi pecah kedai itu. Tak ada nak pecah dia kan. Saya rasa kalau lengan Cik Tor dengan Syamsul ni ketepuk dia, tak tahulah macam mana kan. Tak kita dia orang punya lengan kan badan orang kan, tapi kita pergi duduk mogok tu menyatakan tidak puas hati. Jadi kita tak naklah undang-undang lemah sangat dalam hal ni. Saya minta ni agama sebab nombor satu apa dalam rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan nombor satu. Jadi apa kalau tak erti orang, tak erti hormat Tuhan, ingat undang-undang ada harga. Ingat ada tetap ada. Jadi sebab itu saya nampak tolong kalau tak, kita akan duduk sana, duduk berhimpun dan kita akan mogok, kita akan pastikan kita panggil semua wartawan sehingga kelab tu tutup. Jadi itu akan berlaku, insya-Allah akan berlaku, tapi keganasan, ekstrim pukul-pukul orang tak adalah. Tapi kalau dia sentuh, kita takkan nak senyum kan. Main tepuk tampar sikit lah, contohnya itulah. Tapi harapnya semua itu tak berlaku. Jadi cuma kita minta itulah, ini mesej kita kepada Jabatan Peguam Negara lah, supaya mengambil. Sebab pihak polis kita tahulah dia boleh buat siasatan dia, tapi yang lebih berkuasa adalah Timbalan Pendakwa Raya dan Jabatan Peguam Negara yang akan membuat benda ni kes. Jadi kita harap ada tindakan tegas. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah terima kasih kepada kawan-kawan media kita, rakan-rakan media. Tanpa anda semua kita pun tak ada apa-apa sebenarnya kan. Terima kasih banyak selama ni menyokong kami, walaupun kami ni bukan di kalangan orang baik, tapi kita cuma nak ke arah kebaikan sedikit. Jadi terima kasih banyak. Laporan polis. Laporan polis tu boleh cerita sikit. Boleh. Laporan polis ni kita dah buat laporan. Okey, kita laporan polis tu macam ni. Saya bacakan Semasa saya sedang melayari platform media sosial Facebook, saya telah membaca beberapa hantaran dan atau posting yang mempamerkan video-video di mana seorang individu lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Rizal bin Johan bin Geisel menyatakan perkataan yang tidak sepatutnya dikenali semasa berada di atas pentas di dalam restoran milik beliau, dan juga dikenali sebagai Crack House Comedy Club yang beralamat di 24A Lorong Rahim Hijai 14 Taman Tun Dr. Mid Ismail 62000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya selaku wakil kepada NGO Islam Melayu di Malaysia dan bersama rakan-rakan saya membuat laporan ini berpandukan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan berniat jahat yang dikeluarkan oleh Rizal tersebut, di mana dalam video pertama yang berdurasi 1 minit 12 second semasa memakai t-shirt berwarna putih, beliau menyatakan di dalam bahasa Tamil, "Maafkan saya, ini adalah masa untuk Kota Bumi Putera," dia kata. "Sekarang diminta untuk semua senyap hidup Melayu," dia kata. "Tahu tak kenapa saya buat persembahan dalam bahasa Tamil? Sebab saya suka pergi orang Melayu sini okey je, sebab mereka tidak faham apa yang saya maksudkan. Saya boleh buat persembahan dalam bahasa Inggeris, itu pun mereka tak boleh faham," dia kata. Itu video yang pertama. Manakala dalam video kedua yang berdurasi 23 saat semasa memakai jaket berwarna biru, dia menyatakan dalam bahasa Inggeris, "You know how my dad is like, you know how he make it tough
for me growing up trying to be a good Muslim in Malaysia, because they will tell me in school, you know alcohol is haram, one drop of alcohol is haram. And then I will come back and finish my leg drinking tiger beer inside the house, you know. And I like that, what are you doing? They say one drop of alcohol is haram. He always say, so doesn't worry, you take that one drop, but put it somewhere else, then the rest we drink lah, dia kata. Maksudnya titik haram, tapi kalau satu botol tak haram lah. Jadi ajaran dan posting tersebut telah pun dikongsi oleh ramai orang dengan mengeluarkan kenyataan ketidakpuas hati bermacam-macam komen, terutamanya di kalangan orang Melayu, khususnya umat Islam di Malaysia, yang memohon pihak polis mengambil tindakan segera kepada individu atau pemilik restoran tersebut. Saya percaya kenyataan-kenyataan tersebut memperlekeh dan mempersendakan agama Islam serta bangsa Melayu, menghina kaum Melayu dan bumi putera, serta boleh mengakibatkan perpecahan serta rusuhan kaum, tidak menghormati sensitiviti umat Islam dan bangsa Melayu di Malaysia, serta menghasut kaum lain di Malaysia supaya membenci Islam dan bangsa Melayu. Perbuatan tersebut juga menghina perkara 153 dan 153 dalam perlembagaan persekutuan Malaysia. Sebelum itulah video Rizal telah tulis video seorang perempuan yang membuka pakaian di restoran tersebut, seolah-olah tempat tersebut dijadikan satu platform untuk menghina serta menyebarkan kebencian. Saya juga percaya perbuatan ini merupakan satu tindakan provokasi secara terus ke atas umat Islam dan juga berbentuk satu penghinaan kepada agama Islam, yang mana boleh mengakibatkan kemarahan, ketegangan dan pecah-pecahan di antara kaum dan masyarakat di Malaysia, serta bakal mengakibatkan kekeliruan seolah-olah menggambarkan arak tersebut boleh diminum selain daripada orang beragama bukan Islam. Kenyataan yang dibuat tidak menjaga sensitiviti dan melukakan hati umat Islam. Lebih-lebih lagi isu ini tulah semasa sambutan Hari Raya Aidiladha malam tu, seolah-olah dibuat secara sengaja dan berniat jahat. Oleh yang demikian, saya membuat laporan bagi menggesa pihak pidara yang mengambil tindakan segera ke atas Rizal dan atau individu-individu sebagai dalang di sebalik perkara ini, dan menuntut terus restoran tersebut supaya dapat mengelakkan perkara yang lebih buruk berlaku dan tidak berulang hal yang sama pada masa hadapan. Jadi kita minta tindakan lah, bukan laporan. Kita tidak membuat laporan, sekian laporan saya. Kita membuat, ini adalah laporan yang perlu diambil tindakan. Maksudnya pihak polis akan menjalankan siasatan dan memohon IP untuk membuat tangkapan, untuk mengambil reman di mahkamah, supaya kes ini dibicarakan dengan cepat dan supaya kita mendapat keputusan. Dan insyaAllah kita akan hantar barisan peguam pemerhati untuk menjadi pemerhati lah, supaya kes ini kita nak tahu apa hukuman dia. Kita pun tak nak orang duduk dalam penjara ke apa, kita bukan nak. Tapi kadang-kadang kalau menyedarkan dia duduk 6 bulan ke contoh, untuk supaya dia tak buat lagi kan, sebab dia tak rasa duduk dalam lokap kan. Macam saya dah rasa juga duduk satu hari pun tak mampu kan. Jadi supaya kadang-kadang nak kena ajar. Jadi itulah kita minta kepada pihak berwajib lah. Itu saja. Ada apa-apa soalan lagi? Perlu betul lah ini. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!